Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, perkenanlah kami selaku pengurus takmir Masjid Miftahul Falah mengucapkan selamat Idul Adha tahun 1445 Hijriah. Alhamdulillah pagi ini sholat id sudah berjalan dengan lancar. Maka dari itu kami ucapkan terima kasih kepada pihak takmir masjid maupun remas yang sudah mengcover acara pagi hari ini. Dan alhamdulillah sebentar lagi kita juga akan mengadakan penyembelihan kurban di Masjid Miftahul Falah, yang insya Allah nanti kita akan menyembelih 5 ekor sapi dan 16 kambing yang insya Allah nanti akan dimulai jam 8 tepat. Semoga baik panitia maupun sohibul kurban ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dan anak-anakku dimanapun kita berada saat ini, salam jumpa, salam bahagia dan salam SK2. Di hari yang satu ini SK2 berada di Masjid Miftahul Falah dalam rangka Salat Idul Adha tahun 1445 Hijrah. Imam dan khatib adalah Bapak Kiai Haji Hasim Turmudi dari Jogokaryan, Yogyakarta. Ayo kita ikuti bagaimana kesatuannya pada pagi hari ini, sholat Idul Adha. Allah
wasallam.